Muaro, Kabupaten Pasir. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kelurahan Margasari dalam sejumlah program yang dilaksanakan selama ini mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Mereka pun ingin melihat langsung tata kerja dan program yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Margasari dengan melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir yang melakukan kunjungan silaturahmi dan melihat langsung tata kerja dan program yang dilaksanakan oleh PKK Kelurahan Margasari. Selama berada di Kelurahan Margasari Balikpapan, rombongan tim penggerak PKK melihat langsung tata cara dan program kerja yang dilaksanakan oleh PKK Kelurahan Margasari dengan sistem administrasi yang prima dan pemberdayaan POKJA atau kelompok kerja secara maksimal. Selain mendapatkan penjelasan tentang sistem administrasi dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Kelurahan Margasari, mereka juga mengunjungi sejumlah lokasi, yakni melihat langsung perpustakaan atau taman baca Kelurahan Margasari. Selain melihat langsung fasilitas Taman Baca Kelurahan Margasari, rombongan tim PKK Kecamatan Kuaro juga mengunjungi Posyandu Pelamboyan RT 12. Dan kunjungan berikutnya yakni di Posyandu RT 10 Kelurahan Margasari. Dan program yang secara rutin dilaksanakan di Posyandu tersebut, pemeriksaan kesehatan bagi balita dan lansia, serta program olahraga senam lansia. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Kuaro, Haja Risnani, mengatakan tujuan kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi pengurus tentang tata cara dan pengelolaan administrasi yang baik. Lebih lanjut dirinya mengatakan banyak hal yang bisa diadopsi dalam kunjungannya tersebut, yakni tertib administrasi dan keterpaduan yang dicapai oleh Kelurahan Margasari dalam program kemitraan dengan lintas sektor dalam mendukung program di wilayah tersebut. Selain untuk bersilaturahmi, juga untuk meningkatkan wawasan, terutama pengurus di dalam membuat perencanaan dan meningkatkan kualitas pembinaan yang akan kami laksanakan. Sementara itu, Camat Kuaro mengatakan kunjungan ini sebagai upaya untuk lebih mempererat jalinan silaturahmi antara Kelurahan Margasari dan Kecamatan Kuaro. Lebih lanjut dirinya mengatakan banyak keberhasilan yang telah diraih oleh Kelurahan Margasari melalui tim penggerak PKK. Untuk itu dirinya berharap keberhasilan yang dicapai oleh Kelurahan Margasari setidaknya akan dapat diadopsi untuk diterapkan di Kecamatan Kuaro. Alasan kami kenapa memilih Kelurahan Margasari ini karena memang kami lihat di profil-profil melalui Facebook, ya, melalui YouTube, bahwa keberhasilan Kelurahan Margasari ini melalui tim penggerak PKK-nya sangat-sangat artinya patut untuk kita jadikan tempat untuk pembelajaran untuk mencari ilmu. Sementara itu Lurah Margasari Keride, kunjungan ini merupakan satu bentuk dalam upaya semakin mempererat jalinan silaturahmi antara Kelurahan Margasari dan Kecamatan Kuaro. Dirinya juga mengapresiasi atas kunjungan tersebut yang ingin melihat langsung tata cara dan program yang ingin digali di Kelurahan Margasari, baik yang terkait dengan kegiatan Posyandu, Dasa Wisma, serta program lainnya yang telah secara rutin dilaksanakan di Kelurahan Margasari. Kami berterima kasih karena dari rombongan Pak Camat Kuaro beserta Ibu Ketua TPPKK-nya sudah mau berkunjung ke tempat kami di Kelurahan Margasari. Memang beliau membawa rombongan TPPKK-nya ingin bertukar pengalaman dan informasi berkaitan dengan pengelolaan PKK. PKK, yes! Tim Liputan TV Beruang melaporkan.